Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan channel Joe M. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara mengatasi error 3. Error 03 pada Canon MP287 ya teman-teman. Ini bisa dilihat adalah error 3. Jadi cara mengatasinya, teman-teman harus melihat terlebih dahulu pada ruler printer ya. Mungkin ruler printernya bermasalah. Mari coba kita print ya. Coba kita print. Oke teman-teman, di sini printernya tidak mau ngeprint ya. Error 3. Mari kita matikan printernya. Kita buka covernya teman-teman. Kita harus ngecek di dalam printer apa ada yang tersangkut pada ruler di sini di bawah ini atau di sini ya teman-teman. Lalu cek ya. Jadi di intinya kalau error 03 ini masalahnya yaitu di ruler ya atau di sensor kertas ya teman-teman. Nah, sepertinya ada yang tersangkut teman-teman. Nah, bisa dilihat. Oke, saya hidupkan lampu. Nah, bisa dilihat teman-teman. Nah, ini dia. Ada yang tersangkut di sensor kertasnya ya. Saya coba tarik ya. Oke teman-teman, mari kita hidupkan printernya. Apa ada yang masih tersangkut? Hidupkan. Kita kasih kertas. Jadi intinya untuk mengatasi error 03, teman-teman harus mengecek pada ruler penarik kertas apa ada yang tersangkut, misalnya jatuh barang seperti koin ya, uang koin atau ada yang sebagian jatuh roll, pokoknya ada yang jatuh lah yang tersangkut pada sensor kertas ya teman-teman. Nah, bisa dilihat, jadi ketika saya pindahkan kertas yang tersangkut langsung bisa ngeprint. Langsung hilang errornya dan dia proses print ya. Langsung jalan ya teman-teman. Langsung bisa. Oke, itu saja teman-teman ya. Nah, sekarang kita pindah ini dan kita tutup. Kita lihat sudah normal ya. Sudah normal. Oke, itu saja cara mengatasi kode error printer MP287 yang mengalami kode error E03. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses semua. Saya akhiri. Assalamualaikum.